Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita pelajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Selamat siang, mari kita belajar lagi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberi panduan yaitu tentang cara membuat sebuah akun Microsoft. Nah, jadi ada beberapa komentar yang masuk, Bang, bagaimana sih cara membuat akun Microsoft? Yang bertanya itu pastinya untuk login ke ini ya, ke Microsoft Store. Jadi perlu sebuah akun Microsoft untuk laptopnya. Oke, sekarang kita koneksikan terlebih dahulu ya ke internet. Kita akan buat akun Microsoft dari awal, dari mulai membuat akun Gmail atau akun Google sampai membuat akun Microsoft. Di sini saya akan koneksikan terlebih dahulu ke internet. Silakan Anda koneksikan ke internet untuk apa? Laptopnya. Oke, di sini kita mulai langsung saja. Saya akan menggunakan Firefox. Anda bisa menggunakan Google Chrome, terserah Anda. Oke. Sekarang Anda masuk Google aja langsung. Google. Ya, google.com ya, Anda masuk. Sekarang Anda pilih login di sini. Anda bisa buat akun langsung. Karena membuat akun Microsoft itu membutuhkan akun Google ya. Atau nomor handphone. Di sini kami akan menggunakan akun Google saja. Jadi menggunakan email. Sekarang buat akun untuk sendiri, saya akan buat untuk sendiri. Ini kita berikan nama, misalkan Ari Mikro kayak saja. Oke. Lalu emailnya, di sini saya akan tulis Ari Mikro kayak gitu. Oke, Gmail coba dengar. Sandinya silakan Anda tulis. Lalu di sini Anda samakan. Coba kita login ya. Anda ingat untuk emailnya. Nah, ini Ari Mikro tidak bisa digunakan. Saya akan tambahin 1991. Oke, Ari Mikro 991. Klik next. Simpan saja. Di sini Anda bisa menambahkan nomor handphone. Di sini saya tidak akan menambahkan nomor handphone ya. Saya akan next saja dari sini. Email pemulihan jika perlu biar semakin aman. Tanggal 12 misalkan ya, Maret. Sekarang 191, jenis kelamin pria. Sekarang klik berikutnya saja langsung. Klik. Nah, di sini kita turunkan lalu klik saya setuju. Nah, ini sudah jadi untuk akun Google-nya ya. Nah, ini. Anda perlu ingat ya untuk emailnya. Di sini kami emailnya tadi ari.mikro1991. Oke. Sekarang kita mulai membuat akun Microsoft-nya. Kita masuk ke sini saja, tulis Microsoft. Oke, seperti ini. Lalu Anda buka halaman Microsoft. Oke. Nah, selanjutnya di sini Anda perhatikan di atas pojok kanan atas mouse kami, Anda perhatikan, Anda klik. Oke. Nah, di sini kita pilih buat akun. Nah, selanjutnya Anda masukkan email tadi yang Anda buat ya. Jadi membuat akun Ari Mikro 1991 @gmail.com tadi untuk akunnya ya. Sekarang klik berikutnya. Lalu sandinya bisa Anda samakan dengan email tadi atau mungkin buat sandi yang berbeda. Saya akan samakan saja biar mudah. Oke, sekarang klik berikutnya. Oke, kita simpan saja biar terlalu diingat ya. Kami memerlukan sedikit info untuk mengatur akun Anda. Nama depan, misalkan di sini saya tulis Ari, saya samakan. Jadi Ari, nama depan gamernya Mikro. Oke, klik berikutnya. Untuk tanggal, untuk lokasinya saya gunakan Indonesia ya, karena berada di Indonesia. Untuk hari, 12 April dengan akun Google tadi ya. Sekarang tahunnya 91.
Tak cari 91 menit. Sekarang klik berikutnya. Kalau akun resmi silakan Anda samakan. Nah, di sini verifikasi email melalui email ya. Ini ada kode verifikasi yang masuk ke email Ari Mikro 191. Sekarang kita cek. Kita buka tab baru, kita masuk Google. Nah, silakan Anda login ya. Ini kan masih login ya. Sekarang kita klik email. Kita cek email. Karena ada kode konfirmasi masuk. Tampilan awal ya. Oke. Nah, ini kotak masuk satu. Verifikasi alamat email Anda. Nah, ini kodenya masuk seperti ini. 5078. Kita masukkan ke sini. 5078. Klik berikutnya. Nah, ini sedang membuat, kita tunggu. Nah, ini kita masukkan kode GHDGPT. Klik berikutnya. Kurang pas. KWNWG K5 GKP. Oke. Nah, ini akun sudah jadi ya. Bisa Anda lihat di sini. Oke, Ari Mikro. Nah, ini akun Mikro saya. Jadi Anda perlu ingat email, apa email dan juga sandinya ya. Oke. Ini akun sudah jadi. Jadi cara membuatnya seperti itu, cara membuat akun Microsoft. Nah, ini. Ini sudah bisa kita buat login untuk ke komputer kita ya. Oke, sekarang coba kita login ke laptop kita. Saya akan loginkan ke sini ya, ke Microsoft Store. Kita masuk sini, klik in. Sebenarnya membuat dari sini juga bisa, yang penting Anda sudah mempunyai akun Google ya, karena tadi kita tidak mempunyai akun Google. Jadi kita perlu ke Firefox atau Google Chrome terlebih dahulu membuat akun Google. Oke, sekarang Anda masukkan di sini Ari Mikro tadi ya, 1991@gmail.com. Sekarang klik next. Passwordnya Anda masukkan. Sekarang klik sign in. Oke, di sini Anda klik next saja langsung. Ini akan mengirimkan email biasanya. Kode lagi, kode verifikasi. Oke, enggak ternyata. Nah, ini sudah sign in. Bisa Anda lihat di sini. Sebentar. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu ya cara membuat akun Microsoft. Oke, sekarang Anda bisa menurut game di sini atau aplikasi. Karena Anda sudah sign menggunakan akun Microsoft. Di sini juga bisa Anda lihat, biasanya akan tersign otomatis. Coba ya. Kalau tidak, silakan Anda sign saja. Nah, ini bisa Anda lihat. Ini di komputer sudah tersign otomatis Ari Mikro 1991 ya ini. Jadi satu kali login langsung terlogin ke akun apa ke laptop kita. Oke, jadi seperti itu cara membuatnya, sangat mudah sekali. Buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Panduannya sampai di sini saja. Begitulah cara membuat akun Microsoft. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.